itu lo sisir, jangan rontok semua semi. Udah kau nggak nggak usah. Tapi disisir. Memang pada rontok lo rambutmu ini, ha? Udah nggak usah disisir lah, pijatin aja kau. Pegang. Kalau enak bilang ya, kalau nggak enak bilang. Sum, itu sempak polkadotku kemarin itu kemana? Kok nggak ada nampak? Mana lah aku tahu. Orang sempak kok kau tanya sama aku. Ya kan kemarin kau yang nyuci. Nanti kau ambil. Jijik lah. Kalaupun kau ambil bukan sempakmu yang mau kau ambil, baju kau yang bagus-bagus lah. Gila kau. Kau nggak ada ya, Sum. Gak ada nampak lo sempak itu. Padahal enak kali sempak itu dipakai. Banyak kali ventilasi udaranya itu. Itu kan talinya udah meler-meler kemana-mana, kanan kiri udah nggak simetris, bolong-bolongnya pun banyak kali. Apa yang kau cari-cari? Hah? Itu kau tahu? Berarti kau yang ambil kan, Sum? Cemana aku nggak tahu, orang aku yang nyuci, abis ku cuci ku keringkan, terus ku taruh ke lemarimu. Nggak nampak kau? Coba kau tengok di itu, di atas sengmu entah ada. Ngapain pula kau tengok-tengok sampai atas genteng? Apa kau campakkan simpaku ke atas sana ya? Nggak aku loh, Kak. Alah udahlah, lagian kan kau banyak duit, tinggal beli baru pun sempak busuk kayak gitu pun heboh kali. Bukan masalah nggak bisa beli lagi loh, Sum. Itu tuh udah terlalu nyaman, enak kali dipakai. Alah udahlah, udah busuk kayak gitu loh, Kak. Udah meler-meler, kau tinggal beli lagi. Gundorwo pun kuntilana ogah pakai itu. Ya nggak akan kukasih juga lah setan memakai sempakku busuk kali, Kak. Suntuk kali loh, siang-siang kayak gini nggak tahu ngapain. Awak pengen karaoke, pengen nyanyi-nyanyi. Tapi mic awak enggak ada. Berapa ya harga mic portable itu satu ya? Mahal enggak itu ya? Tadi udah masak terong sambal teri. Kok jadi enggak selera gini aku ya? Kok tiba-tiba kepengen makan mie sopnya si Tati aku? Kesanalah aku. Ku ajakin aja Kak Mumu ya biar ada kawan ngobrolku. Di rumah enggak dia ya? Mau ngapa-ngapain pun malas sekali masak, malas sekali ngapain ya aku, kenapa ya? Kamu! Kau melamun aja siang-siang bolong kayak gini. Kenapa? Mikirin apa? Udah lama gak dimasukin ya? Kaulah. Kalau itu iya juga memang, tapi gak kesitunya pikirannya loh. Suntuk aja aku. Suntuk kenapa? Hah? Kurang uang kau, ladang kau baru panen, dapat kau kiriman dari mama kau. Siang-siang bolong kayak gini ngelamun, kemasukan yang ada kau. Kaulah suka kali kau menghitungin harta orang. Aku suntuk gak tahu lo mau ngapain, Is. Ya kalau kau gak tahu mau ngapain ya kau isi aja lah TTS, entah kau nyulam. Males kau beraktivitas, males kau berpikir, yaudahlah kita makan misop tempat Tati aja kalau enggak yuk. Hari-hari misop, hari-hari misop. Kau kasih itu aja makananmu loh. Jadi mau makan apa lagi, Kak? Cuma itulah makanan yang tepat. Aku baru siap nyambel terong campur terinya itu. Cuma gak selera, aku kepingin aku makan misopnya Tati. Makanya aku makan. Maksud aku mau ngajakin kau. Kau isaya boros sekali kayak gitu. Kan kau masak sih di rumahmu. Kenapa gak kau makan aja masakan? Kau gak keluar uang kau. Apalagi bergizi lagi masakannya. Tahu kau apa yang kau masak? Orang gak selera kok dipaksa-paksa. Ya tergantung selera aku lah. Apa yang ada di mataku, di depan mataku, itulah yang mau aku makan. Jadi kalau misalnya sampah-sampah, nasi basi apa di situ depan mata kau, itu kau makan? Ya gak kayak gitu juga lah, Kak. Kau pun ya mau sampah, nasi basi, ya gak selera lah awak kalau kayak gitu. Ya makanan-makanan yang kayak misop ya Tati gitu, baru awak selera. Banyak kali alasanmu. Tapi daripada aku pun gak tahu mau ngapain ya kan, Is. Yaudah yuklah makan misop tempat Tati, yuk. Tapi kau yang bayarin ya, kan kau baru panen, Kak. Sekali-sekali traktir aku napa, ya? Kau asik panen-panen aja kau bilang dari tadi, Is. Kurasa kau yang lebih tahu jadwal panenku berapa, berapa hasil ini panennya daripada aku. Ya tanggal panen kau kan juga tanggal segitu-segitu, gak ada berubah-berubahnya. Jadi aku apalah. Kau sekali panen kan lumayan, kau dapat 7 juta, 6 juta, paling sedikit kau cuma dapat 3 jutanya. Yang kau pikirnya pula sawahku itu berantai-rantai ya, puluhan rantai, kau bilang hasilnya 7 juta, paling sedikit 3 juta ya, Is ya. Gope aku dapat sebulan biar kau tahu. Kalau segitu dapatku kayak kau bilang, enggak nyewa rumah lagi aku di sini tahu. Alhamdulillah, udah lamanya kita bertetangga, Kak Mo. Taunya aku sifat kau, bilang aja kau berdangki.
Udah siap aku masak gorengan, misop, tinggal nunggu pembeli aja lah. Tapi bosan kali loh kayak gini. Karaokean enek nih macamnya. Aku cari dulu karaokean ya. Cek, cek, cek. Hidup gak nih? Ya lagi terus. Nih, kau gondang ria. Aku begini karena ria. Iya. Di kantek atas Kemalaya. Hatiku capek kalau kau tak setia. Ayolah kak, makan misop. Kok kayak suara si Tati lagi nyanyi-nyanyi itu. Tumben kali dia ya. Oh iya, karaokean dia itu ya. Ayolah kesana kita, yuk Is. Hah? Kau kan udah ngajak aku, berarti kau yang bayar aku. Yaudah, yuklah kak. Is, kau lah memang is. Walau kau hanya tukang ojek, tak pernah absen meski hujan dan decek. Walau kau hanya supir bajai, hatiku tetap sekali, apa itu tadi? Belai. Percuma kau jadi pilot, makin tinggi mencinta makin melorot. Apalagi jadi nakoda. Ti, enak kali kau ya karaokean kayak gitu. Iya, enak kali ya suaraku ya, sampai kalian terundang kesini ya. Kami kesini bukan karena suara kau, Ti. Memang mau makan miso kami. Perasaan kau, Ti. Tumben kali kalian makan miso jam segini, biasanya sorean. Inilah si Isa ya, padahal dia udah masak loh, tiba-tiba ngajakin aku makan miso. Ya aku kan makan miso karena kau bayarin kak, makanya aku makan miso. Ti, kau karaokean kayak gitu gak muncrat-muncrat ludah kau ke kuah miso itu? Alah Is, biasanya itu, paling sedikit-sedikit mencrotnya itu ke dalam. Lumayan, nambah-nambah gurihnya. Alah udahlah Ti ah, jijik. Jadi gak selera makan nanti. Tapi bagus juga loh kau jualan kayak gini sambil ada itu apa karaokean yang kayak gitu. Pasti banyak nanti yang datang, ya kan Kak Mo? Iya, jangankan orang loh Ti. Aku tiap hari kesini kalau kau buat karaoke kayak gitu di sini. Tiap hari lah aku bernyanyi. Kau bisa pun ada band-bandnya di sini kau buat, ya kan Is? Kak, aku ini jual misop loh Kak, bukan buka kafe. Kalau misalnya aku bikin di sini nanti band-band mau di mana ditaro? Di atas genteng ini, di atas tank ini. Iyalah Ti, kau harus buat lain dari yang lain Ti. Apalagi sekarang ini kan zaman sosial media kan. Pasti orang yang datang ke sini pasti ngeposting buat di Facebook di mana. Dibilangnya lah nanti warung misop kau itu ada bandnya, ada karaoke-nya. Terkenal langsung misop kau. Betul yang dibilang Kak Mumu. Terus kalau misalnya kau kekurangan lahan, kau rubuhkan aja rumah kau separuh. Kau buat itu tempat-tempat live musik, tahapa. Jadi tempat luas gitu jualan kau. Gila sih saya ini. Kalau kurubuhkan rumahku ini mau tidur di mana aku? Ya namanya pun merintis loh Ti, pasti susah. Kalau mikirin tempat tidur di bawah seling kau itu kan lebar, di situlah kau melipat diri tidur. Atau enggak kau ngontrak, atau enggak sewa tempat, kan kau banyak duit dari bunga-bungakan uang. Betul yang dibilang Kak Mumu itu. Percuma lah banyak duit tapi otak enggak berkembang. Ti. Alah Is, yang makan miso pun cuma kalian berempat aja nya di sini. Si Bordir sini ini kalian berdua. Kalian jadi mau pesan miso apa enggak ini? Janda. Udahlah cepatlah kau buat lati ah. Ya udah bentar ini ku buat. Ada-ada aja lah si Kestel inilah. Udah masak pun aku malah minta misop si Tati pula dia. Pemasakanku udah gak enak lagi ya. Apa pesugihan si Tati ini udah ngences-ngences sampai ke rumahku dia nyampe. Kok tiba-tiba pengen misop pula anakku. Tapi gak apa-apa lah, udah belikan aja lah. Di rumah kok Kestel? Kak, ceritanya si Bordir mana? Kok gak pernah nampak dia? Ada dia datang ke rumahmu? Gak ada dia datang ke rumahku. Memang terakhir itulah yang kemarin kita cerita di sini itu ku antar si Roma. Habis itu gak tahu lagi aku ceritanya kayak mana. Oh, masih sedih dia? Iyalah Is, kalau sedih itu pastilah. Moga aja lah dia bisa melaluinya. Ti, cepetlah misopnya! Ini udah siap. Ntar ya. Wih! Aduh. Kok ngeri kali sih Ti, kuahnya banyak kali, menyunah kok ini namanya ya? Dikasih banyak salah, dikasih sedikit salah, kayak mananya orang ini? Tapi ya kan Kak, betul juga yang kalian bilang itu. Apa, kalau misalnya aku bikin karaokean di sini, agak beda juga nanti ya jualanku ya? Makanya Ti, kalau misalnya ada kawan kau, tetangga kau ngasih tahu kau, ngasih saran, kau telaah, jangan langsung kau bantah. Kan demi kemajuan jualan kau juga nya kami ngomong.
Teni belum apa-apa, kau udah nolak aja kau ini saran dari orang. Tanya pula nanti kan kalau udah maju usaha kau, kau pun udah gak bunga-bungakan duit lagi. Kan kau usaha kau dari sini aja. Ditambah lagi banyak berondong-berondong di sini duduk-duduk nongkrong tempat kau. Kan enak kita cuci mata kan. Iyalah kak, nanti ku pikir-pikir lagi. Tapi untuk sementara karaokean itu bisa lah untuk menghibur-hibur kita ya kan. Iya Ti, kan memang harus kitanya yang mencoba-cobanya baru sama orang kau kasih ya kan. Buat dulu minum ku aku jeruk ya. Aku mau juga lah Ti, itu apa es bleh. Ya udah bentar ku buatkan ya. Tapi pakai karaokean enak juga ini loh kak. Mau request lagu apa ke Lender penyanyikan? Terserah kau lah Ti, nyanyi apa yang penting enak kami dengar suara kau. Iya, cepatlah kau buatkan es kami dulu, baru kau nyanyi. Bentarlah ya, aku bikin minum kalian ya. Sambil nyanyilah aku ya, enak ini macamnya lagunya. Ini rapnya aja ya. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Enak suaraku kak. Sibuk kali kalau udah mau nyanyi. Sesal dan kesal engkau jadinya asik. Bila enak juga ya Is. Ya sih, enak musiknya. Cuma suara hati ini enak. Kemana aku akan mencari bila dirimu melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Wuih, inovasi baru ya, double karaoke aja. Iyalah, biar beda. Kalian gak pecah gendang telinga kalian dengar dia nyanyi? Ya kayak mana lah, Ning? Kami lagi makan, gak mungkin lah kami nyanyi-nyanyi. Yang bisa nyanyi kan cuma si Tati. Kau, Ning, datang-datang protes aja lo kau. Kan suara kita memang gak jauh-jauh beda lo, 11-12. Macam Titi DJ sama Chris Dayanti. Udahlah, Tati, kau gak usah nyanyi lah, Tati. Biar si Nining aja yang nyanyi. Kok si Nining nyanyi enak. Ih, gak enak kali aku kayak gini loh, baru-baru datang udah disuruh nyanyi, aku pun segan jadinya. Tapi gak apa-apa lah, cek vokal ya kan. Udah sini biar aku aja lah nyanyi Tati, ah mana musiknya sini. Tuh, carilah musiknya. Oke, ini aja ya. Yeah. Ini aja enak. Yeah. Bersama Kacang-Kacang Til. Hei, goyang tadi om. Za, 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 hei, 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 gak muat. Makanya kok kesana dikit. Song ho 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 ho. Ih kayak gini lah enak nih Ning, kok udah yang nyanyi kan. Ho ho ho, enak kan suara aku kan. Zik zik. Ho 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 ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Ho ho ho. Zah. Basah. Belum. Belum. Basah-basah, bibir ini basah. Rambut ini kau mulai mesrap. Diam-diam diam. Ku jadi pendiam. Rambut ibu kan rambutnya berseksi. Iya ya kak. Udah kayak biduan-biduan tebing sini Nining nyanyi. Ti, kibaskan rambut kau Ti. Ribat Ti rambutnya Ti. Wah! Beri kali muka kau tadi. Ya Allah ganti lagu, ganti lagu kita ya. Tapi yang enak lah lagunya Ning. Kami mau joget juga. Ini aja lagunya enak. Bentar ya. Hai, ini bagus ya, ini musiknya. Ya. Ayo. Enak kali ya. Jangan asal lagi. Goyang bajanya, digoyang-goyang. Enak, oh yo, digeo-geo pinggulnya. Digeo-geo asik. Penari jangan bikin heboh-heboh-heboh. Suasana gambit. Penyari jangan bikin asik-asik. Di suasana best. Jangan-jangan, kecang-kecang-kecang. Jangan-jangan. Goyang-goyang badannya, digoyang-goyang, enak, enak, enak. Woi! Gila-gila, pinggulnya. Asyik!
penari jangerang bikin heboh, 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 suasana gembira, la 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 la. Penari jangerang bikin asik, 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 suasana fresh, la 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 la. Heboh kali. Bukan masalah nggak bisa beli lagi loh, Sum. Itu tuh udah terlalu nyaman dipakai. Nggak dijawab lah kalau aku aja. Lupa. Pulang. Jadi nggak ini kita mau makan pisau. Ya. Alah Is, dikit-dikit aja nya itu mencerot-mencerot ke situ. Biar nampak-nampak gurih sedikit. Mencerot-mencerot dia bilang, mencerot-mencerot.